Halo, dulur-dulur pecinta militer. Buntut kejadian oknum perwira BRIMOB yang membentak Babinsa TNI, seorang yang diduga anggota prajurit TNI AD dari Satuan Infanteri, buka suara. Kejadian viral oknum perwira BRIMOB yang membentak Babinsa TNI AD ini memang kerap kali diperdebatkan oleh warganet lur. Tidak hanya dari warganet, baik kalangan purnawirawan pun juga ikut mengomentari kejadian ini. Bahkan belakangan ini viral video yang memperlihatkan seorang anggota TNI yang diketahui dari Satuan Infanteri juga turut mengomentari kejadian ini. Di dalam video yang viral itu memperlihatkan seorang prajurit TNI AD mengatakan bahwa siapapun Anda jangan pernah mengancam TNI. Karena TNI dididik dan dilahirkan khusus untuk menerima ancaman. Tanpa berlama-lama, simak video berikut ini ya lur. Salam hormat dan salam satu jiwa. Siapapun Anda, jangan pernah mengancam-ancam tentara. Karena tentara dididik dan dilahirkan untuk menerima ancaman. Ketika seorang tentara diam, bukan berarti dia segan. Ketika seorang tentara menunduk, bukan berarti dia takluk. Itu semua hanyalah ekspresi untuk menahan rindu. Rindu ketemu musuh, seniman pertempuran. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian terkait hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur.